Kalau adek gue lagi nonton kartun, itu nggak mungkin dia mau pergi. Ma, nanti aku izin ya main raket di depan rumah Bintang. Iya, pulangnya jangan sore-sore ya. Oke, gue percaya. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya udah nggak ada cara lain. Dek, kakak baru beli PS5 loh. Kamu mau nyoba main gak? Emang iya, kakak aja kalau internetan masih suka minta tethering mama, mana mungkin kebeli PS5? Mana pernah kakak kayak begitu? Gema, mana HP mama? Sama aku, mah. Nih mah HP-nya. HP dibawa-bawa terus, ngapa sih? Isma, HP-nya jangan jauh-jauh loh. Yaudah, terserah kamu. Mau percaya apa enggak kalau kakak ini punya PS5. Kakak mau ke warung dulu, beli jajan, biar main PS-nya itu makin seru, makin enak. PS-nya udah ada tuh di dalam kamar. Lu siapa? Kok bisa masuk rumah ini sih? Ih, pakai ikat-ikat tangan segala lagi. Ih, tuh. Ih, jangan. Ih. Eh, bangun deh. Loh, Dek. Kok kamu diikat begini sih? Hah? Apa? Kamu ngomong apa sih? Apa? Oh, yang di mulut kamu ngalangin. Bentar, kakak copot dulu. Nah, mau ngomong apa? Mama! Ma! Mama! Oh, mau manggil mama. Mama! Mama! By the way, nyokap lo kasih lagu apa? Gue kasih lagu bawa pesan ini ke persekutuan. Wow. Tapi sebenarnya lagunya enak-enak sih. Bener kan? Sebenarnya lagunya enak-enak sih. Maksud gue walaupun jangan bergelak. Kamu kenapa, Dek? Itu kan pistol mainan kamu. Enggak, ini pistol beneran. Orang aku ngambil di lemarinya papa. Oh, tapi gak mungkin juga itu pistol ada pelurunya. Itu kan pistol udah lama gak kepake. Bahkan sebelum ayah udah gak ada. Ada, Ge. Mau aku coba nih ya. Ya udah coba. Dek, sini pistolnya. Kasih ke kakak. Gak mau. Yaudah. Kamu iketannya kakak lepas ya. Tapi bawa sini pistolnya. Itu bahaya. Ih, orang gak mau. Nanti kalau kakak ketembak, kamu dimarahin mamah loh. Kalau kamu gak mau kasih pistolnya ke kakak, minimal dibuang aja. Ayo, itu bahaya. Yaudah nih kak, dibuka. Yaudah, iketannya kakak buka ya. Tapi bohong. Iya. Game. Gua ngerasa cringe. Lu sadar itu cringe. Yulah, kita cabut. Masih banyak pertanyaan buat lo. Thank you.
Jadi gitu ceritanya. Kenapa lo bisa kembali ke sini? By the way, waktu gue tinggal sisa 4 menit lagi nih. Kalau rencana ini berhasil, lo harus balikin koper itu kepada yang punya. Dan lo harus ngomong makasih ke dia. Gue yakin dia punya alasan ngasih koper itu ke kita. Dia pasti tahu kalau adik kita bakal kecelakaan. Oke, gue janji sama lo. Gema, ini teman kamu? Iya, mah. Namanya Nopal. Iya, Tante. Lah, kayaknya nggak asing ya. Coba buka masker kamu. Jangan dong, mah. Dia kan tadi dari luar. Kalau kesini bawa virus gimana? Iya juga ya. Tapi kamu orang kok bajunya sama? Gema, kamu nggak homo kan? Enggak lah, mah. Ini mah cuma kebetulan aja, banyak baju kayak begini. Ada apa, Bang? Itu, anaknya masa homo. Nah, itu celananya sama, coraknya sama. Nah. Ma. Ya, Mama juga bercanda. Udah ya. Masuk dulu. Nggak ribut, nggak asik. Oh, masa domon? Oh iya, kira-kira kapan adik kita ketabrak? Maksud gue, biar gue siaga. Jam 2. Oke, sekitar setengah jam lagi. Nanti jam 2 siang diambil, kata dia. Teman kamu siapa? Gem. Ada yang janggal soal penabrakan. Kenapa? Gem? Ini nyata nggak sih? Masa iya sih perjalanan waktu itu ada? Masa iya tiba-tiba adek gue jadi koma? Coba deh. Sakit. Sakit juga. Masih sakit. Pasti ini udah bukan mimpi. Gema, Gema. Ini HP kamu. Bunyi terus. Orang lagi sholat, ribut benar. Halo. Kok lama banget jemput aku? Oh iya, aku baru inget yang, ya ampun. Yaudah, tapi aku gak bisa lama-lama ya, paling 20 menitan doang lah ya. Yaudah, yang penting kamu cepet aja jemput aku. Oke, aku jemput sekarang. Sampai rumah. Ini aku baru aja sampai rumah. Kamu nih kenapa sih buru-buru banget pulangnya? Padahal aku kan pengen ajak kamu ke salon. Sama ada yang pengen aku kasih loh ke kamu. Ya udah, besok-besok lagi kan bisa. Kita kan bakal ketemu lagi pasti. Ya udah. Dah. Yeah.